Okey, alhamdulillah kembali dalam rancangan Assalamualaikum dan yep. Seperti biasa segmen seterusnya adalah segmen si comel ku sayang. Dan yang ni comelnya hari ni sebab kita bukan cakap pasal anjing. Maklumat tercabutlah pula. Tapi kita nak cakap pasal kucing iaitu batu karang, iaitu penyakit batu karang yang ada yang terkena pada kucing lah. Betul. Jadi seperti biasa bersama dengan Dr. Natra Abdul Razak, Dr. Veterina Ivet Pet Care Shah Alam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sihat Dr. Sihat. Jumpa lagi kita. Betul. Sihat ya korang? Sihat alhamdulillah. Soalan pertama. Okey. Anjing memang sama dengan kucing dia punya ni eh? Okey, dari segi anatomi aset anatomi. Sebenarnya sebab kami tak ada yang kucing punya. Tapi nak tunjuk anatomi dalaman, kita ada anjing punya replika. Tapi at least dalam dia samalah untuk boleh, kita. Boleh dapat bayangan lah kan? Ya, betul. Tak adalah sentuh kena samak apa. Baik, Doktor. Bila sebut pasal batu karang ni, dia sangat sinonim dengan manusia. Betul. Bila orang, biasa orang dengar batu karang ni manusia. Jarang-jarang. Saya pun tak pernah dengar batu karang kat kucing, dekat haiwan. Jadi macam mana kita nak kesan? Dia nampak. Soalan dia nak kesan, batu karang tu. Selalu tanda-tanda yang nak kesan ni owner lah sebabnya pemilik kucing dia tak tahu, tahu-tahu kucing dia dah lemah terbaring macam tu kan. Okay. So apa tanda awal dia nak kesan, ada beberapa. Contohnya, okay, dia ada beberapa faktor. Contohnya yang tanda pertama, kucing dia nampak meneran lama untuk kencing. Dia, kita panggil strenguria, sebabnya dia susah nak kencing. Dia akan tahan meneran lama. Kedua, dia akan dia kencing tu sikit-sikit tapi kerap. Dia tak lawas habis. Tak lawas. Masa kalau kita nampak dia banyak kali pergi ke tempat tempat apa istilah dia tu buat tempat betul? Buang dia tu, maksudnya ada kemungkinan tanda-tanda lah. Kadang-kadang tak banyak kali pun dia duduk je lama dekat situ. Nampak macam nak kencing tapi dia tak kencing. Dan kadang-kadang dia bising bila nak kencing sebab dia sakit kan, dia nak teran. Baikkan kita kalau pun dikencing penuh macam mana, baikkan kucing tu dia nak teran tapi tak boleh nak keluar. So dia sangat sakit. Dan antara tanda awal kita boleh nampak dia menjilat-jilat dekat kawasan kemaluan dia, dekat bawah perut dia. Sebab dia bila dia sakit macam kita sakit, pegang, kita gosok kan. Macam nak, dia dijilat-jilat sebab dia tanda dia sakit atau dia nak try nak lawaskan. Itu antara tanda lah. Tapi kalau tanda yang paling teruk, kalau owner selalu dah perasan bila kucing tu dah monyok, tak nak makan, terbaring, ada tahap dah muntah. Muntah tu sebab kandungan toksik tinggi. Bila toksik dah tinggi, dia start muntah lah. Sebab tak boleh nak ditapis keluar kan. Kalau macam tu, saya suggest tak payah tunggu lama, terus bawa pergi klinik, mana-mana klinik terdekat. Baik, Doktor, bila sebut pasal batu karang, kalau kita manusia ni sangat sinonim dengan kata orang tahan kencing. Kan? Kalau kucing ni, apa dia punya faktor dia boleh jadi batu karang? Adakah dia tahan kencing kucing juga? Kucing memang dia tahan kencing. Betul, ada. Yeah. Okay. Ada juga? Ada beberapa faktor jugalah. Macam tahan kencing tu salah satunya. Sebabnya kalau kata rumah yang multiple cats yang banyak kucing kat rumah, dia punya litter box pasir kencing dia tu limited kadang-kadang. So bila pasir box kecil, kucing ni inovasi dia bukan dia nak kencing sebarang bau busuk. Jadi nak privacy dia kan. Betul, dia nak ada privacy. So kadang-kadang dia lagi prefer tahan. Itu pun menyebabkan terkumpulnya apa batu, pembentukan batu. Dan kedua disebabkan makanan. Selalunya kes batu karang ni adalah disebabkan makanan. Apabila kandungan ashes dia tinggi, so dia jadi pH dia tak seimbang kat situ. So pembentukan batu seperti struvite ataupun calcium oxalate senang terbentuklah dekat dalam pada kucing. Dan ketiga faktor adalah berat badan. Kalau kata kucing tu dia start naik badan, especially kucing dah mandul. Kucing jantan nombor satu, sebab kucing jantan ni selalu kencing dia panjang, dia tak macam betina. Betina pendek. So kalau kata dia terantuk senang nak keluar, dia tak perlu apa. Jantan ni selalu kencing dia panjang, dia berbentuk sigmoid S. Okay. So bila perjalanan yang panjang, batu-batu tu senang termendap dekat kawasan di kuliku. Tersangkut lah. Tersangkut. Sebab kawasan dia halus kan. Yeah. Itu menyebabkan antara faktor yang dia tersumbat jugalah. Dan lagi satu, bila kalau owner tu kerap bagi biskut, makanan kering. That's why kalau saya suggest jangan makanan terlalu kering. Kerap. Makanan kering sebab dia kurang minum air. Dia kena juga, maksudnya seimbang lah. Kalau boleh campurkan dengan makanan basah. Makanan tin ke basah yang kita blended, ayam rebus ke lecak-lecak. Baik, saya teringin nak tanya sesuatu. Bila doktor cakap kata mungkin kita, bukan. Maksudnya peningkatan badan, maksudnya naik badan. Berat badan naik. Antara punca juga menyebab batu karang, betul? Betul. Kalau macam, okay, biasanya kita tengok kucing yang dikasih, lepas dikasih biasanya doakan, kalau dia gemuk, adakah itu boleh menyebabkan kepada batu karang? Sangat.
sangat kebanyakan kucing yang dah dikasi. That's why selalunya kucing dikasi ni owner kena jaga daripada emau makanan. Kadang-kadang dia tengok kucing dah asyik minta makanan, minta makanan. Kesian, bagi. Kadang-kadang non-stop. Kita penyayang pula kan, tengok kesian, bagi. Tapi masalahnya dia kacau pada hormon dalaman, berat badan. So benda tu akan jadi salah satu faktor untuk pembentukan batu karang jugalah. Masalah anatomi kan saya cakap, jantan dia punya selalu kencing panjang semua. Okey, kalau dari segi faktor pemakanan, maksudnya biarlah banyak mana makanan yang kita sepatutnya bagilah, maksudnya tidak terlalu lebih dan tak terlalu kurang. Selalunya kita owner banyak bagi ad libitum ni, maksud dia bagi selonggok tambah-tambah, tak ada langsung, tak ada masa. Tak ada jadual. So kita rasa kita akan bagi 3 ke 4 kali ikut fasa. Maknanya kita bagi small amount tapi kerap. And then kalau kucing selalunya untuk size adult biasa dia perlukan dalam 50 ke 70 gram makanan. So bila dia nak makan tu, amount tu lah yang kita akan bagi ikut berat satu, tu. Satu portion tu 50 ke 70 gram? 50 ke 70 gram. Okey, okay. Satu portion ni. Sebab dia orang bukannya makan terlalu banyak sebenarnya. Sebab lagi indoor cat dia tak keluar aktif apa kan. So makanan kena jaga, kencing, sediakan bekas litter. Tahan kencing kan? Jangan kencing. Tak sibuk menjaga online ke pun. Betul. Sangat-sangat baik. Jangan sesekali tahan kencing. Dan yang paling penting, jangan kencing orang. Itu kencing baik-baik tu. Jangan kencing orang. Tak apa. Ini kencing pasal kucing yang kencing. Okey. Baik. Kalau rawatan yang terbaik, maksudnya kalau okey dah seperti disebut doktor sebut tadi, better bawa pada klinik lah kan. Betul. So klinik biasa akan lakukan rawatan macam mana? Okey, selalu rawatan dekat klinik ni sebab batu karang ni adalah kategori emergency. Bermakna kalau emergency, sekiranya kucing tu tak kencing dalam 24 jam ke 48 jam, dia dah menyebabkan accumulation of toxin. Apa, pengumpulan toksin dalam pundi kencing tu meningkat. Pertama, selain rasa sakit tak selesa, dia akan toksin meningkat dan the backflow boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Kalau buah pinggang rosak, bermakna susahlah nak tapis toksin dalam badan. Takkan dialisis ke buat dialisis? Dialisis ke orang, kat kucing tak ada dialisis. So kalau kata kita tengok daripada diagram saya tunjukkan dekat sini. Kalau boleh, camera shoot sikit ke. Camera akan shoot. Doktor tunjuk je. Okey. Dekat sini, kita nampak pembentukan batu. Dia akan duduk dekat bawah lapisan permukaan bladder, pundi kencing. Dan ini saya cakap, salur kencing yang halus dan panjang. Sepatutnya panjang lah kalau sampai ke hujung. Bayangkan yang kecil ni batu tersumbat. Doktor bagi saya pegang. Doktor tunjuk dengan tangan. Bayangkan batu batu ni tersumbat dekat sini. So bila dia block. Ini yang keluar lah. Ini keluar. Kat sini akan keluar hujung. Tapi kat sini pundi kencing. Kalau dia tersumbat dekat sini, imagine kawasan pundi ni makin lama makin besar. Dan makin besar dia punya ketebalan pundi ni pun makin nipis. Dia boleh jadi pecah risiko dia. Dia boleh backflow pergi dekat buah pinggang, kerosakan buah pinggang. Dan dia sangat sakit. Maksudnya ini boleh membawa maut lah sebenarnya? Boleh membawa maut sebenarnya kalau lambat dirawat. Sebab tu saya kata jangan tunggu. So kalau bawa ke klinik, apa yang kita buat? Nombor satu, sedang kita assess daripada simptom-simptom. Kita akan masukkan tube. Masuk tube untuk tolak semua batu dan kita flushing. Kita untuk keluarkan balik semua batu-batu. So bila dah flush, kencing dah keluar dan kita akan masukkan IV drip air. So air tu untuk dia sentiasa kencing untuk buang remaining batu. Untuk buang sisa-sisa ni lah. Buang sisa-sisa. Nak tanya, mungkin ada tips ataupun langkah pencegahan untuk tips batu karang? Tips dia kat owner untuk elakkan, pertama cari makanan. Kalau boleh, kita boleh start dengan makanan yang dia boleh dissolve batu. And then kita perlu kerapkan bagi sumber air yang banyak dan bersih. Sebab dia orang kurang air, dia akan kering. Beri makanan lembut yang ada air. Basahlah, makanan basah. Sediakan bekas kencing yang banyak. Sesuai. Yang banyaklah. Maksudnya kucing pun ada privacy dia. Terima kasih doktor atas perkongsian dan pengantar kita juga sebenarnya. Kalau kucing pun boleh kena batu karang, apatah lagi manusia. Jadi jaga kesihatan kita juga dan juga kucing kita. Dan kita boleh terlihat seketika dan kita nak kembali selepas ni sebab kita nak pergi buang air dulu. Takut kena batu karang, tak nak tahan-tahan. Jumpa selepas ini.